What's up basketball fans, balik bergurung Padilla. Hari ini gue ada game halasin dari pertandingan eksibisi antara Amarta Hang Tuah melawan tim nasional Indonesia yang merupakan bagian dari showcase. Menurut gue ini adalah tim nasional gelombang kedua menurut gue, di mana kayaknya Coach Rekoto Roman ingin mengambil beberapa pemain dari showcase kali ini lalu digabungkan dengan tim yang waktu itu bertanding di Elang Cup Medan. So, ada beberapa nama yang cukup menarik, tapi yang menurut gue paling bagus hari ini mainnya adalah Arif Hidayat, pemain atau point guard-nya BTN Chelsea Indonesia. Di sini Arif bisa terlihat lah pengalamannya udah lebih banyak daripada yang lain, dan juga yang pasti masih ada Reji Mononimbar yang menurut gue nih yang pantas untuk dicoba dimasukkan ke timnas karena badannya tingginya tuh proporsional banget untuk bermain di turnamen internasional. Lalu juga ada the best big man Indonesia yaitu Adi Pratama, dan masih banyak pemain-pemain yang bertalenta lainnya. Sedangkan dari Amarta Hang Tuah ini pemain barunya Hang Tuah dengan jersey nomor 17, bener-bener gue udah berasa banget nih impact-nya If bermain di Hang Tuah saat ini. Dia bermain selalu dengan hustle-nya dia dan juga dengan keberanian dia saat ngedrive. So ini Amarta Hang Tuah melakukan perekrutan yang sangat bagus banget dengan If. Kalau gitu guys, langsung kita ke highlights-nya. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching, enjoy the highlights. Yeah!
Thank you.
Conte. Go!